Lebaran berjalan dengan aman dan tertib. Masyarakat kami amati bisa melakukan aktivitas, baik ada yang melakukan liburan ataupun aktivitas-aktivitas lain, silaturahmi bisa berjalan dengan baik. Dan ini memang terjadi karena partisipasi masyarakat yang ingin situasi aman, termasuk kegiatan-kegiatan pengamanan yang kami lakukan beserta TNI. Ya, kepolisian tetap siaga, Pak ya? Kita tetap siaga karena kita menjaga situasi kondusif. Kemungkinan operasi ketupat sudah berakhir, namun akan kita lanjuti dengan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dengan sasaran penyakit masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan lain untuk menjaga stabilitas keamanan. Selama lebarannya seperti narkoba apa, Pak? Untuk lebaran kali ini ada penurunan ya, untuk angka kecelakaan juga menurun, pelanggaran lalu lintas menurun, termasuk angka kriminalitas juga menurun. Narkoba juga menurun. Komitmen kita tetap memantau. Namun untuk dari kepolisian sendiri tetap melakukan penindakan terhadap informasi-informasi narkoba.